بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله تعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إخواني في الدين أحبة في الله رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kembali kajian tafsir singkat dari surah Al-An'am. Pada kesempatan malam hari ini kita sampai pada ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Innama, hanya saja, yastajibu, mengabulkan, ini mengabulkan seruan al-haq dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni beriman dan mengambil petunjuk terhadap kebenaran tersebut, adalah alladzina yasmaun. Alladzina, orang-orang yang yasmaun, mereka mendengarkan. Mendengarkan apa yang dibacakan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ayat dan Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan hati mereka. Wal mauta, dan orang-orang yang meninggal dunia. Di dalam sebagian penafsiran dikatakan bahwa maksud al mauta di sini adalah orang-orang yang kafir. Ya ba'atsuhumullah, Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mereka kelak di yaumul qiyamah. Summa ilaihi yurja'un, kemudian mereka semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala summa ilaihi yurja'un ini memberikan faedah kepada kita agar kita semuanya berusaha untuk mencari bekal. Untuk mencari bekal di dalam kehidupan dunia ini dengan bekal yang baik, dengan bekal yang membawa kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena semua kita nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut penafsiran, wal mauta di sini adalah orang yang meninggal dunia, di sini adalah orang-orang kafir. Maka ini adalah peringatan kepada orang-orang kafir agar mereka memenuhi seruan panggilan kebenaran yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kelak mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di muka bumi ini. Kekufuran yang mereka lakukan ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adab yang pedih, ya, dengan adab yang pedih kelak di yaumul qiyamah. Wa qalu, dan mereka mengatakan, ini orang-orang yang kafir, laula ehalla, tidakkah nuzzila alaihi ayatun, diturunkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayatun, ini satu tanda yang menunjukkan kepada kebenaran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mir rabbihi, dari Tuhannya. Qul, katakanlah, innallaha, sesungguhnya Allah, qadirun, maha mampu, ala an yunazzila ayatan, untuk menurunkan sebuah ayat. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan hal tersebut, namun Allah Subhanahu wa taala tidaklah melakukannya. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, walakinna aktsarahum, dan tetapi aktsarahum, kebanyakan dari mereka, la ya'lamun, tidaklah mereka mengetahui apa akibat jika mereka tidak beriman setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada rasulnya, yaitu berupa kehancuran bagi mereka apabila mereka memang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebanyakan di antara mereka tidak mengetahui hal ini.
Karena itu mereka menuntut yang seperti itu. Wama min dabbatin fil ardi, wama dan tidaklah ada min dabbatin dari binatang melata pun fil ardi yang ada di muka bumi ini. Wala ta'irin dan tidak pula seekor burung pun yatiru bijanahaihi yang terbang dengan menggunakan kedua sarafnya, kedua sayapnya, illa kecuali umamun amsalukum, umat-umat yang semisal kalian. Semisal kalian dalam hal apa? Dalam hal penciptaan, dan juga dalam hal kematian, dan juga dalam hal dibangkitkannya mereka semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul kiamah. Dan juga dalam hal butuhnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuhnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berada di muka bumi ini. Ma farraqna fil kitabi min syai. Ma farraqna. Ai ma tarakna. Tidaklah kami tinggalkan fil kitabi di dalam Alkitab, yakni Kitabul Maqadir. Kitab yang diteruskan di dalamnya ketentuan-ketentuan dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Min syai'in dari sesuatu pun tidak ada yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Kitabul Maqadir. Semuanya dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa ila rabbihim yuhsyarun. Summa kemudian ila rabbihim, kepada Tuhan mereka, yuhsyaruna, mereka akan dikumpulkan. Mereka akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul kiamati untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka ketika ada di muka bumi ini. Walladzina kadzdzabu biayatina. Walladzina, dan orang-orang yang kadzdzabu, mereka mendustakan, biayatina, terhadap ayat-ayat kami. Summun bukmun fid dhulumat. Summun, apa summun ikhwah? Mereka itu adalah tuli, ya, tuli dari mendengarkan kebenaran. La yasma'una, mereka tidak mendengarkan. Ini mendengarkan apa? Mendengarkan kebenaran. Walaupun mereka mempunyai pendengaran, dan pendengaran mereka secara hissi ini berfungsi dengan baik, tetapi secara maknawi tidak berfungsi dengan baik, yakni tidaklah dipergunakan pendengaran tersebut untuk mendengarkan kebenaran. Bukmun, bukmun yakni apa? Bisu, yakni tidaklah mampu mereka untuk berbicara. Tidaklah mampu mereka untuk berbicara. Berbicara tentang apa? Berbicara tentang al-haq. Walaupun lisan mereka ini bisa berbicara secara hissi, namun secara maknawi keluh lisan mereka untuk berbicara tentang kebenaran. Fid dhulumat. Mereka berada di dalam dhulumat, di dalam kegelapan-kegelapan. Ay fi dhulumatil jahli wal hayrati wal kufri. Mereka berada di dalam kegelapan kebodohan, di dalam kegelapan kebingungan, dan di dalam kegelapan kekufuran. Mereka lupa dari mentadaburi, mentafakuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian mereka berada di dalam kegelapan kegelapan. May yasha'illahu yubalilhu. May yasha'illah. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki, yubalilhu, Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkannya. Dengan apa ikhwah? Keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan hikmah dan keadilannya Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disesatkan. Wa may yasha, dan barang siapa yang Allah menghendaki, yakni dengan rahmatnya, rahmat Allah SWT, dan dengan keadilannya, dengan maaf, dengan keutamaannya, dengan rahmatnya dan keutamaannya, maka Allah SWT yaj'alhu ala siratim mustaqim.
Allah SWT menjadikannya ala siratin mustaqim, di atas jalan yang lurus. Allah SWT dengan hikmahnya dan keadilannya akan menyesatkan orang yang dikehendaki oleh Allah SWT untuk disesatkan, dan dengan rahmatnya dan keutamaannya akan memberikan petunjuk sehingga seseorang yang dikehendaki oleh Allah SWT berada di atas jalan yang lurus. Karena itu ketika kita berada di atas jalan yang lurus, hendaknya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada kita tersebut. Kemudian selanjutnya, kul, katakanlah wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ara'aitakum ay akhbiruni, khabarkanlah kepadaku, in atakum, bagaimanakah jika datang kepada kalian azabullah, azab Allah Subhanahu wa taala, au atatkum as-sa'atu, atau datang kiamat kepada kalian. Katakanlah bagaimana keadaan kalian apabila azab Allah Subhanahu wa taala telah tiba dan kiamat pun telah tegak. Aghairallahi tad'un, apakah terhadap selain Allah tad'un kalian itu berdoa, kalian itu menyeru, kalian meminta pertolongan, in kuntum shadiqin, jika kalian semuanya shadiqin, jika kalian semuanya itu jujur. Bal iyyahu tad'un, bal ya, namun iyyahu, hanya kepadanya, tad'una, kalian berdoa, kalian menyeru, fayakshifu ma tad'una ilahi, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap ma tad'una ilahi, apa yang kalian berdoa kepadanya untuk disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya'a, jika Allah menghendaki. Wa tansawna, dan kalian melupakan, ma tusyrikun, apa yang kalian sekutukan. Apa yang kalian sekutukan, ini lenyap dari kalian, kalian tinggalkan, dan kemudian kalian hanya berdoa, berdb-db semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa laqad arsalna ila umamin min qablika, walaqad arsalna, dan sungguh kami telah mengutus, ila umamin min qablika, kepada umat-umat yang sebelum engkau, fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra, wa'akhadnahum, maka kami siksa mereka, bil ba'sa'i, dengan ba's, dengan kesengsaraan, wad-dharra'i, dan kemadaratan. Ba's ini kaitannya dengan kemiskinan, kekeringan, kelaparan, wad-dharra'i, dan kemadaratan pada badan mereka yang berupa sakit dan lain-lainnya. La'allahum yatadarra'un, agar mereka yatadarra'un ay yatadallalun wa yakhsha'un, agar mereka itu tunduk dan mereka khusyuk dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Falaula id ja'ahum ba'suna, falaula, ini halla, maka tidakkah idza'ahum ba'suna, ketika datang kepada mereka ba'suna, ini kesengsaraan dari kami, adab dari kami, tadarra'u, mereka itu, mereka merendahkan diri, mereka khusyuk, walakin qasat qulubuhum, dan tetapi keras hati-hati mereka, wa zayyana lahum syaitan, dan syaitan menghias-hiasi bagi mereka, ma kanu ya'malun, apa yang mereka kerjakan. Falamma nasu ma dzukiru bihi, falamma, maka tatkala nasu, mereka lupa, ma dzukiru bihi, apa yang mereka diperingatkan dengannya. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in, fatahna, kami bukakan alaihim, atas mereka, abwaaba kulli syai'in, pintu-pintu segala sesuatu.
sebagai istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka nasu ma dzukiru bihi, Allah Subhanahu wa taala bukakan abwab kulli syai. Sebagai istidraj, penglulu. Yani ketika mereka berada di atas kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada mereka. Hatta idza farihu, hatta sehingga idza farihu, apabila mereka bergembira, bima utu, dengan apa yang mereka diberi, akhadnahum, kami siksa mereka, baghtatan, secara tiba-tiba. Fa'idha hum mublisun, fa'idha, maka tiba-tiba mereka menjadi orang yang hum mublisun, mereka adalah mublisun, mereka putus asa. Mereka putus asa, mereka menyesal, mereka bersedih dengan sebab apa yang mereka lakukan ketika diingatkan dengan apa yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mereka tidak mengindahkannya. Ketika telah datang siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka asalnya diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka bermaksiat tetapi diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian mereka semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji bersama dari tafsir singkat surah Al-An'am pada kesempatan malam hari ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.